Ya, ini cikal bakal tabung Saint Mik Masjidil Haram yang dirubah ukurannya. Semula sebesar ini, diameter lebih kecil, diameter lebih kecil, panjang yang dipangkas, dipangkas juga panjangnya. Insya Allah ini sepertinya cocok ya Kang ya? Mantap ya? Oke, lanjut Kang ya, saya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini insya Allah, insya Allah Saint Mik Masjidil Haram seperti inilah. Kalau ini berkelas, mau seperti ini, cuman kayaknya DKM budgetnya terlalu besar nih kalau buat krum nih. Mas Saleh kasih alternatif seperti ini insya Allah terjangkau. Ini cukup bagus loh, lihat cahayanya. Ini bukan krom biasa, tapi sudah seperti emas. Sudah ini kalau malam memang seperti putih, tapi kalau ada matahari muncul, wih, ini kuning, ini mantap ini. Nanti insya Allah transformasi warna ini hitam menjadi seperti ini nih, insya Allah. Ini hasilnya, ya. Nah ini sudah kayak emas nih. Tuh, insya Allah hasil yang terbaik lah. Tahun lalu memang mungkin belum maksimal, tapi insya Allah tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Nah ini dia hasil karya Mas Soleh. Masya Allah, wah, cakep ini. Tuh lihat, ini hati-hati nih kalau motor parkir nih. Huh? Bisa dicolong, dikiranya emas ini. Nah ini tuh, masya Allah. Ah, bagus deh insya Allah. Nggak ragu deh, nggak salah tempat deh. Kalau ini emas, ini ya gold ya. Ini gold plate. Nah, kalau gold plate mau seperti ini hasilnya, DKM nih harus ngorogo kocek yang lebih besar lagi nih. Untuk hasil krumnya ini mahal obatnya nih. Bukan obat sakit jiwa, tapi obat krum. Nah yang sakit jiwa mah. Nah ini gold plate. Nah gold plate. Pokoknya mantap lah. Ini hasilnya insya Allah Saint Mik Masjidil Haram. Meskipun nggak emas-emas banget, tapi kalau di Jawa jadi emas Jawa lah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.